Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq Ejiel. Okay guys, kali ini aku nak bawa hampa semua ke hujung utara untuk pergi satu event motor ni, iaitu event Rally Motor Day dekat Stadium Kangak kalau tak salah aku. So macam biasa, macam event motor yang lain, akan ada banyak vendor-vendor, akan ada banyak seller-seller yang akan turun untuk jual barang-barang motor dan baju, stiker. Hari ni aku tak macam banyak sangat sebab aku rasa terlalu banyak video aku pasal aku duk membebel, aku duk beletiang kalau orang utara cakap kan. Sebab aku rasa macam terlalu banyak video aku membebel. Sekarang ni kita berada dekat kawasan Penang dan kita akan masuk ke sempadan Kedah. Walaupun aku duduk Kedah, aku masuk Penang, lepas tu aku masuk Kedah balik. Selamat datang ke negeri Kedah. Okey lah guys, nanti kita sambung dekat depan. Aku mungkin akan berhenti dekat RNR Gurun kot. Nanti kita sambung kat depan lah. Okay, bye guys, jumpa nanti. Okay guys, so sekarang ni aku sampai dekat Arena Gurun. Aku baru lepak jap, nak lepak jap, rehat, naik angin kan. Okay, so ada iklan sikit. Aku nak review satu produk ni, ataupun satu apa panggil ni, alat lah, alat, equipment. Equipment, satu gadget, boleh lah gadget. Satu benda ni, nama dia V-Net Phone. Okay, V-Net Phone ni aku beli dua dekat Shopee. Harga dia RM230. Sebelum tu V-Net Phone ni, kalau hangpa tak tahu, ni adalah intercom untuk macam nak dengar lagu ke, ataupun nak jawab call masa tengah ride kan. So intercom ni brand V-Net Phone. V-Net Phone ni aku beli dua macam aku cakap, dua RM260 macam tu. So satu lagi ada dengan kawan aku, Noh, dan yang ni aku punya. So sepanjang aku pakai dalam seminggu lebih, dan aku dah try connect dengan member aku tu, so far so good, best. So aku suggest kat hangpa, kalau yang mana suka ride solo macam aku dan nak dengar lagu, dan kalau boleh nak jawab call, kalau ada awet call ke siapa call kan, so boleh angkat, tak ada lah awet marah ke apa kan. So V-Net Phone ni pada aku sangat best dan fun lah. So macam kalau nak dengar lagu ke apa kan, senang nak jawab call. Dan masa aku connect dengan member aku tu, dengan V-Net Phone satu lagi, dia jarak dia agak jauh lah. Dalam paper manual book dia cakap boleh pergi sampai 1200 meter, tapi kami try dalam 800-900 meter tu ok lah. Pada aku jauh lah, dan tengok pada halangan sekeliling lah. So V-Net Phone ni juga boleh connect sampai 6 rider, tapi dalam satu-satu masa dia hanya boleh bercakap ataupun boleh berinteraksi dengan 3 rider. Maksud aku macam dalam satu-satu masa 3 rider je yang boleh bercakap, termasuk dia lah. Contoh macam lagi 2 orang member connect dengan aku, so kami 3 orang je boleh cakap. Macam aku nak cakap dengan orang lain, kena buat satu lagi room lah untuk 3 orang yang lain pula. Dia macam tu lah, dia tak boleh 6 orang sekaligus. So aku amat suggest hampa kalau sebagai rider Tegar memang wajib ada benda ni. Sorry bising sikit, lori-lori banyak. Aku dekat kawasan lori belakang eh, sebab belah depan banyak gila rider-rider yang nak ke event motor tu juga. So aku macam duduk belakang kan, boleh buat video. So dia main dengan dia punya clip sekali, lepas tu earphone. Dalam ni dah macam apa dah helmet aku ni. Ada dua mic, ni mic GoPro aku, ini satu lagi mic dia untuk bercakap kan. So dengan dia main dengan macam earphone lah kat dalam ni. Tu dalam boleh nampak lah. So far so good lah, bateri dia pun tahan lama. Dalam seminggu aku pakai tak charge lagi. Adalah 4-5 kali aku ride kan. Okay lah. Quick review. Okay guys, so sekejap aku nak lepas ambil angin jap, nanti kita sambung dekat Palih lah. Ni pun cuaca macam nak hujan lah. Okay, jumpa nanti. Sejam lepas tu. Yeah.
sekarang ni aku nak pi dekat motor drag. Tadi aku dah habis pusing dekat tempat event utama dia. Ada macam-macam jenis benda orang jual kan. Baju, sneaker, flavor vape, barang motor. Sekarang ni aku nak bawa rampau semua pi tengok motor drag. Cuma aku tak tahu lah kategori motor apa yang ada kat sini. Jom kita tengok lah apa yang ada kan. Boleh komen kat bawah. Boleh komen kat bawah. Boleh pun kalau kita nak join, komen kat bawah nanti Amy tarik masuk grup. Oh, nombor. Sempoi, sempoi. Jangan lupa subscribe, geng. Alright, sempoi. Meanwhile, in our universe. Okay guys, tu sedikit sebanyak lah footage-footage yang aku dapat rakam dekat event Perlis Motor Day 2019 untuk hampa tengok. Pada aku best juga sebab, bukan pasal event tu, tapi sebab dapat jumpa kawan-kawan geng R15 daripada Perlis. Alistak tadi ada, Gurun pun ada. Lepas tu dapat jumpa kawan-kawan menega dekat event tadi. So personally pasal event tu, weh lawa weh. Ni apa, sempadan tak salah aku, sebelah banjaran sebelah sana gunung ni adalah kawasan sebelah Siam, Thailand. Ni macam dia punya border lah. Weh lawa tu kawasan ni. Weh Taman Sakura, Sungai Perlis. Weh lawa tu. Bila-bila boleh main lepak kat sini. Kemah. Kalau pagi mesti sejuk kawasan ni. Okay guys, so pendapat aku personally pasal Perlis Motor Day, aku rasa event ni dia tak adalah terlalu, sambutan dia terlalu mantap macam Waisuku Festival, macam Sao. Dia event ni baru kali kedua dia anjurkan dekat Perlis. So sambutan tu masih lagi macam okay lah nak kata. Krik-krik sangat tu tak lah. Tapi ramai lah orang-orang main turun support kan. Okay je. Cuma macam aku cakap lah, macam vendor-vendor, macam seller tu tak berapa banyak tau. Tak berapa banyak yang turun main menega. So dia macam bila tak banyak main turun, jadi orang-orang yang macam event tu tak nampak meriah ha. Event tu tak nampak meriah sebab tak dapat banyak sambutan daripada vendor-vendor luar. Overall okay. Macam Shuib dia akan turun malam ni. Shuib 39 HP kan. Dia akan main malam. So aku memang tak boleh stay lama sebab aku dari Perlis nak pergi balik rumah aku ni pun dekat 3 jam, hampir 3 jam kot. So aku malas nak balik sampai lewat malam sebab balik ni aku nak kena edit video ni pula. Aku nak kena balik awal sikit lah. Nanti barai aku nak ride. Kawasan dekat Perlis ni memang lawa-lawa. Kamu tengok, boleh tengok dia punya sawah padi kan. Sawah padi dia petak kecil-kecil lah. Comel. Ni kawasan apa tu? Lawa tu. Ui, bila-bila aku nak kena mai lah belah-belah Perlis ni. Perlis ni banyak tempat-tempat menarik dia. Tempat-tempat nature dia ni. Aku rasa macam one day aku nak kena mai pusing Perlis lah. Jalan dia pun macam layan juga ni. Dan aku ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku hari ni. Aku bagi stiker kan. Aku ucapkan terima kasih kepada hampa semua.
Dan sebelum aku akhiri aku punya video kali ni, aku nak tinggalkan satu teka-teki dekat hangpa. Kenapa? Orang yang share kereta bila depa pergi mana-mana kan, orang share kereta dipanggil carpool, tak dipanggil car share. Okay guys, so jangan lupa like, share dan subscribe aku punya channel. Bye guys, ciao.